Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu ayah? Saya Cikgu Sharifah. Hari ini saya ingin berkongsi satu tips keibubapaan yang bertajuk tips memujuk anak. Perlukah kita memujuk anak? Tidakkah taraf seorang ibu itu jauh lebih mulia daripada seorang anak? Tidakkah tahap seorang ayah itu jauh lebih tinggi daripada seorang anak? Pada satu ketika, Rasulullah SAW telah mengunjungi rumah Sayyidatina Fatimah, puteri baginda. Ketika itu, Sayyidatina Fatimah sedang bekerja keras mengisar gandum. Kedengaran oleh Rasulullah, Fatimah mengeluh dan seolah-olah memohon ihsan daripada Rasulullah supaya menyampaikan kepada Sayyidina Ali supaya menyediakan baginya seorang pembantu rumah. Rasulullah SAW memujuk puteri baginda dengan menyatakan, "Akan aku ajarkan kepadamu ucapan-ucapan yang mana sekiranya engkau mengucapkan ucapan ini akan memberikan pahala yang banyak, akan memberikan kelegaan kepadamu dan akan memberikan mengurangkan lelahmu semasa engkau melaksanakan tugas-tugas di rumah." Baginda mengajarkan kepada puteri baginda Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 34 kali setiap malam sebelum tidur, dengan mendoakan supaya ketenangan, mendapatkan kelegaan untuk meneruskan kerja-kerja harian esok harinya. Ibu ayah, untuk memujuk anak, kita perlu kenali apa kategori anak kita. Ada 4 kategori anak yang perlu kita faham. Dalam konteks ini, kita akan berbicara tentang memujuk anak yang merajuk. Kategori pertama, anak yang merajuk, adakah anak yang memang kerja dia merajuk, kerap merajuk, kuat merajuk, sikit-sikit merajuk, salah sikit merajuk. Okey, kategori kedua, merajuk bertempat. Anak ini kita sudah kenal pasti, kita dah tahu. Ada satu-satu masa, contohnya, kita ke kedai, kita perlu belikan dia sesuatu. Tapi pada satu hari itu, kita lupa membelikan dia sesuatu. Dan anak itu merajuk. Dan itu biasa berlaku. Jadi kita tahu anak ini kategori anak yang merajuk bertempat. Ya. Kategori yang ketiga adalah anak yang tidak pernah merajuk. Ini masalah sebenarnya. Kita tak tahu anak kita ni ada emosi atau tidak. Kita tak tahu apa sebenarnya perasaan anak-anak kita ketika itu. Okay. Kategori yang keempat adalah anak yang kita tak boleh duga, kita tak boleh kenal pasti. Dia merajuk tak kira masa, dia merajuk tak kira isu. Contohnya, isu yang sama, perkara yang sama berlaku hari ini, dia tidak merajuk. Tetapi perkara yang sama itu pernah berlaku 2-3 minggu lepas, dia merajuk. Jadi kita tak boleh duga, kita tak tahu clue langsung kenapa anak ini merajuk. Dalam NLP ada 3 kategori personaliti anak yang utama. Yang pertama adalah anak kategori visual. Anak visual ini dia mudah bercakap, dia banyak bercakap dan dia bercakap laju. Ya, dia suka menggunakan perkataan warna, gambarkan, bayangkan. Dia suka kepada perkataan-perkataan bentuk. Contohnya, abah boleh bayangkan tak? Kita dah boleh kategorikan anak itu sebagai anak visual. Dan satu lagi, anak visual ini bukan saja dia berkata-kata, malah tangan dia juga akan melengkapkan ceritanya. Okey, anak yang kedua adalah kategori auditory, iaitu bunyi. Anak ini sangat sensitif dengan bunyi. Apabila bercakap, dia akan bercakap dengan teratur, perlahan, tertib. Anak ini sukakan lagu, sukakan muzik. Tetapi masalahnya ibu ayah, contohnya ibu ayah seorang yang visual, anak seorang yang auditory. Anak bercakap perlahan, kita tidak sabar, kita akan cepat potong cakap anak. Dan ini akan menimbulkan suhu bahaya pada keluarga kita. Yang ketiga, adakah anak kita tergolong dalam kategori kinestetik? Anak yang kinestetik ini, dia tidak suka bercakap. Cakapnya lebih perlahan daripada anak yang auditory tadi. Anak kinestetik ini, energinya tinggi. Dia suka buat kerja tangan. Dia tidak suka duduk diam.
Dan bahayanya anak ini adalah kategori anak yang memendam. Apa yang dia cakap, dia perlu pengesahan dahulu sebelum dia mengeluarkan sesuatu perkataan. Setelah kita kenal pasti sama ada anak kita auditory, kinestetik dan visual, barulah kita boleh mengaplikasikan beberapa teknik seterusnya. Di sini kita perlu kenal pasti kenapa anak kita merajuk. Mungkin kita boleh melihat yang nyata, tersurat atau ada perkara yang tersirat yang menyebabkan anak kita merajuk. Kita ambil contoh. Ya? Kita ambil contoh anak kita berusia 5 tahun. Anak kita menangis dan kita bagi aiskrim. Ya? Dan sampai satu masa, anak ini akan kerap menangis kerana beranggapan setiap kali menangis, dia akan mendapat aiskrim. Tetapi ibu ayah pasti atau tidak anak ini menangis kerana untuk mendapatkan aiskrim. Hinggalah pada satu masa anak ini telah menangis dan telah diberi aiskrim. Tetapi dia tetap menangis. Dalam keadaan ini ayah akan marah, meradang. Aiskrim dah dapat, menangis juga. Jadi apa tindakan abah waktu itu? Tindakan ayah waktu itu? Kerana kita hanya melihat yang nyata anak menangis nakkan aiskrim. Sebenarnya dalam keadaan ini kemungkinan anak menangis hanya sebagai satu simbolik untuk dia mendapatkan benda yang lebih mendalam. Contohnya perhatian daripada seorang ayah. Mungkin ketika itu ayah terlalu sibuk dengan telefon, terlalu sibuk dengan mesyuarat. Jadi anak merasakan apabila dia menangis, ayah akan memberi aiskrim dan dia mendapat perhatian daripada ayah. Sedangkan ayah pula melihat itu sebagai satu perkara yang telah selesai. Dan ini yang saya maksudkan tadi, antara sebab yang nyata atau sebab yang tersirat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yang pertama, kita salah tafsir. Salah tafsir, kita hanya melihat apa yang kita nampak. Fizikal anak, body language anak. Jadi kita hanya memujuk perkara-perkara yang kita nampak secara fizikal. Anak marah contohnya, anak bertempik. Kita hanya memujuk secara fizikalnya saja. Yang kedua, kita menduga-duga emosi anak. Sekiranya kita menduga emosi anak itu betul, alhamdulillah. Tapi bagaimana sekiranya kita salah menduga emosi anak? Contohnya kita lihat, ya, Angah, kenapa Angah sedih hari ini? Tak siap assignment eh? Nampak di situ bukan saja kita tengah meneka emosi anak, malah kita telah masuk satu pertuduhan pula kepada anak kita. Yang ketiga, apabila ibu tidak dapat masuk dalam lokus anak, ibu akan invite ayah, minta pertolongan ayah untuk masuk dalam tim yang sama. Ayah biasanya ya, tidak faham atau kurang dimaklumkan, diceritakan oleh ibu apa situasi yang telah berlaku antara dia dengan anak sebelum itu. Jadi ayah akan masuk pada, mungkin akan petik suis yang salah pada anak. Mungkin akan memberi soalan yang salah kepada anak. Dan di pihak anak pula, anak melihat, wah, ibu dengan abah dah satu tim. Dia seorang-seorang. Jadi dia merasakan dia tidak akan menang dan dia adalah pihak yang akan kalah. Dan ini akan menyusahkan, merosakkan proses memujuk. Yang keempat adalah suhu emosi ibu, ayah dan anak. Sekiranya dalam perbualan itu kita telah melihat anak ada beberapa perkara yang anak meninggikan suara, anak nampak marah, jadi kita dah nampak, kita dah boleh tackle di situ. Isu itu anak tidak selesa. Anak akan meradang. Jadi kita kena berhentikan proses memujuk tersebut. Dan yang kelima, intonasi dan nada suara. Di mana bila perasaan marah, ya, perkataan makian akan keluar, suara semakin tinggi dan ini menandakan proses memujuk itu tidak akan berjaya. Malahan kemungkinan ada di antara kita, hati kita, hati anak kita akan terguris dan melebih menjarakkan hubungan kekeluargaan. Saya menggunakan tips
System, S-I-S-T-E-M. S, suasana. Bagaimana suasana anak ketika itu? Anak tengah mengamuk, anak tengah marah, anak tengah bersedih, atau anak tengah memendam rasa. Dan S juga membawa maksud suasana memujuk sewaktu itu. Adakah anak kita sedang makan di dapur? Sesuai tak kita memujuk waktu itu? Anak kita sedang menonton TV dengan keadaan muka menung, tunduk dan sedih, tidak bercakap. Sesuaikah kita bercakap ketika itu? Kita kena rujuk balik kepada personaliti anak tadi. Adakah anak kita tadi auditory, kinesthetic atau visual? Anak yang visual ini kita lebih mudah untuk berurusan dengan dia kerana dia lebih mudah bercerita, dia lebih mudah sharing dengan kita. Jadi proses memujuk itu lebih mudah dan lebih ringan. I, intim. Untuk memujuk anak, kita perlu wujudkan intim. Anak usia 0 hingga 6 tahun tidak ada timbul wujud masalah intim kerana usia ini anak sangat bergantung dengan kita. Anak sentiasa mengharapkan kita berada di samping kita sentiasa. Anak di usia 7 hingga 12 tahun, pada usia ini, anak telah mula membina karakter diri. Sudah ada prinsip diri dan dia telah mula ada jarak intim dengan ibu bapa. Anak di usia 13 hingga 17 tahun, anak ini sedang membina identiti diri. Di mana anak ini akan mula mencari kawan-kawan, mencari rakan-rakan di media sosial untuk mendapatkan bahan rujukan, sumber rujukan atau khidmat nasihat. Dan ini menyebabkan jarak intim antara ibu ayah dan anak semakin besar. Usia 18 tahun dan ke atas, jarak intim lebih besar. Untuk membina semula keintiman, kita perlu mulakan dengan repo. Ramai ibu bapa yang terus terjah anak tanpa membina repo. Bagaimana untuk kita membina repo? Usia 0 hingga 6 tahun, kita boleh membina repo dengan membelai dia, ya, menyentuh pipi dia, peluk dia, bersembang-sembang dengan dia. Jadi kita boleh bina dengan mudah pada usia 0 hingga 6 tahun. Pada usia 7 hingga 12 tahun, kita bermain dengan mereka. Kita join mereka. Jika mereka tengok TV, kita pupu, kita berminat, ya, kita berminat dengan rancangan yang tengah saksikan dan kita bertanya, bersembang dengan dia. Anak di usia 13 hingga 18 adalah tempoh sangat mencabar. Ya, kita kena bina trust anak pada kita. Kita jangan sekali-kali melabel, kritik, apatah lagi membanding-bandingkan anak, terutama dengan adik-beradik lain. Usia anak 19 tahun, kita tak perlu banyak bercakap dah. Ya, kita hanya perlu duduk sebelah dia, diam, tengok dia. Dan anak itu sendiri akan bertanya, kenapa ibu hari ini? Kenapa ayah hari ini? Dan waktu itu, kita boleh bertanya pada dia, Angah sihat? Dan kita boleh mulakan repo dan meneruskan proses memujuk dengan Didik TV KPM. Didik TV KPM. S, sensitif. Sensitif pada emosi anak, sensitif pada tone suara anak. Bila anak bercakap, tone suaranya sudah tinggi pada sesuatu topik itu bermakna anak tidak selesa. Dan ibu sebagai ayah dan ibu, kita perlu berhentikan proses memujuk tersebut. Kerana sekiranya kita meneruskan proses memujuk sedangkan ton suara anak sudah tinggi, emosi anak sudah tinggi tahapnya, dia tidak akan memberikan kebaikan kepada kedua-dua belah pihak semasa proses memujuk. T, tahu isu anak. Kita perlu tahu isu anak. Kita jangan sekali-kali meneka apa isu anak. Kerana kalau kita meneka dan tekaan kita itu betul, alhamdulillah. Tapi sekiranya tekaan kita itu salah, ia akan menyebabkan anak rasa lebih down dan meradang. Dan cara untuk kita meneka dengan tepat adalah kita bertanya, kita gali, kita berikan soalan sehingga kita kenal pasti apa isu sebenar yang tengah berlaku pada anak kita ketika itu. E, emosi anak.
lihat emosi anak ketika itu. Adakah waktu itu anak tengah marah, anak tengah meradang, ya, atau dia tengah kecewa atau memendam perasaan. Bila anak dalam keadaan ini, tidak sesuai untuk kita memujuk anak. Biarkan dahulu dia bertenang. Bila anak bertenang, baru kita mulakan proses memujuk. Untuk anak yang berumur bawah 6 tahun, dalam keadaan mengamuk, tantrum, biarkan dia selesaikan tantrumnya dahulu. Dan dalam masa yang sama, kita pastikan keadaan persekitaran dia selamat untuk dia dan tidak mendatangkan kecederaan kepada dirinya ketika itu. Sama macam anak remaja. Kita biarkan dahulu, kita lihat dia dahulu, diam sehingga dia diam, baru kita datang kepada dia dan kita pujuk dia seperti biasa. M, matlamat. Apa matlamat kita memujuk anak? Adakah matlamat kita untuk mendiamkan anak ketika itu? Sekiranya matlamat kita untuk mendiamkan anak, jadi ia tidak kena kerana ia hanya sementara sahaja akan berjaya. Matlamat sebaiknya kita memujuk anak untuk mendekatkan dia kepada kita. Memujuk anak untuk dia membetulkan kesalahan dia. Memujuk anak untuk membawa dia dari satu situasi yang tidak betul kepada satu situasi yang lebih positif. Itu matlamat kita memujuk anak. Semasa memujuk, akan berlaku satu proses dalam diri ibu dan ayah itu sendiri, iaitu proses interpersonal dan intrapersonal. Interpersonal antara ibu ayah dengan anak dan intrapersonal adalah di dalam dalaman diri ibu ayah itu sendiri. Interpersonal akan berjaya sekiranya intrapersonal itu berjaya. Bagaimana? Dalam intrapersonal, kita tengah bercakap pada diri kita sendiri. Saya memujuk anak ini, aku memujuk anak ini untuk supaya anak ini boleh kembali kepada aku. Dan kita betulkan niat kita supaya perkataan yang keluar daripada mulut kita, ayat-ayat yang keluar dari mulut kita, ayat yang baik. Dan proses ini, ya, sekiranya kita berjaya dalam proses intrapersonal kita, insya-Allah apa yang keluar dari mulut kita kepada anak akan menjadi lebih harmoni, lebih tenteram dan lebih aman. Ibu ayah, semoga perkongsian hari ini memberi manfaat kepada semua ibu ayah di luar sana. Saya mendoakan semoga ibu ayah yang sedang menghadapi konflik dengan anak dapat memujuk anak, dapat mengeratkan, menautkan kembali kasih sayang sebuah keluarga. Sekian, terima kasih. KPM.